Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdillahu falamudilla lahu wa man yudnil falahadiyah lah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di pertemuan kali ini saya akan membagikan sebuah doa yang sangat mustajab. Apalagi doa ini kita baca di malam yang penuh mubarakah ini, yaitu malam Nisfu Sya'ban, di mana di tepatnya malam Nisfu Sya'ban ini segala doa yang kita panjatkan akan diangkat oleh malaikat ke atas langit dan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sangat mustajab karena mempunyai khasiat yang sangat luar biasa. Segala urusan rezeki kita akan Allah selesaikan. Rezeki kita akan mengalir deras. Hutang kita akan lunas. Segala permasalahan dalam rumah tangga akan terselesaikan. Berikut ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baca doa ini setiap selesai sholat fardu atau sholat lima waktu secara istiqomah satu kali saja, dan lihat pada perubahan hidup Anda. Saya berani jamin, jika Anda istiqomah, segala urusan rezeki, hutang, dan keluarga Anda akan terselesaikan. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semua, dan jika Anda berkenan atau suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, dan jika Anda ingin mengamalkannya, silahkan tulis qabil tu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.